Oke. Ada menu baru bakso babatnya juga ada. Bakso babat. Terus bakso balungan. Ini bakso apa campurannya ada tahu lengkap. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hendra Rono Rene. Di sini saya ada di Jalan Wonorejo ya. Jadi sana itu Wonorejo arah ke Kota Cepu. Terus sana itu ke Blora. Saya mau mencoba ini teman-teman. Bakso Barokah Jaya. Ada iga beranak telur. Beranak itu mungkin pentol beranak itu ya. Telur mercon, bakso mercon, bakso balungan es jeruk. Oke, kita langsung coba ke sana ya. Ya, ini daftar menunya, teman-teman. Daftar menu bakso Barokah 10 ribuan. Kita langsung ke sini. 10 ribuan, Mas ya. Oke. Ada menu baru bakso babatnya juga. Bakso babat. Terus bakso balungan. Ini bakso apa campurannya ada tahu lengkap. Kesuwe Mas jualan Mas. Baru 1,5 bulan. Oh iya, kok satu baru ya. Nggih delok ya. Mas sinten iki? Mas Koirul. Oh, Mas Koirul. Oke, Mas. Coba sing iki Mas. Babat bungkus ya Mas ya. Yes, iga, satu balungan terus sama babat iki Mas. Tiga. Tiga Mas ya. Bukanya jam pinten Mas? Buka jam 11. Jam 11. Lalu tutup kadang paling mentok jam 11 juga. Oh, jam 11 malam. Gye, jam 11 siang malam. Sampai jam 11 malam ya. Nggih. Berarti ini babatnya dipotong-potong sih Mas ya? Iya, babat tak potong-potong. Ke balungan. Ke babat. Jalannya ruame saiki Mas ya. Nggih. Tapi untuk sepi Mas, biasanya dengan PPKM. Iya ya Mas. Nggih, biasanya ruame jalan. Biasanya yang meter dia sepi Mas. Enggak sampai jam 11 ya? Enggak sampai biasanya. Biasanya jam segini sudah habis. Tase urat setunggal, iga setunggal, balungannya tasik kuatah, babat tasik ini, tasik. Menu baru bakso babat. Ini balungannya Mas? Iya, balungan mawon. Oke. Iga soalnya, mari murah-murah ya bapak. Murah-murah. Menu orang desa Mas. Iya. Biasanya aku komplit somai terus apa tahu goreng yang pakai pentol itu. Tahu pentol juga ada biasanya. Paling laris ya Mas. Paling laris untuk saat ini menu baru bakso babat. Babat ya. Babat balungan sama iga. Itu yang pesat laku. Gorengannya enggak kena ya Mas ya? Gorengannya ini habis Mas tadi. Pokoknya kehabisan tinggal ini stok yang banyak. Lah,
Soalnya pasar kan tutup tadi. Tutupnya sampai jam 10 tutup banget. Nggih. Nanti pasarnya tutup Mas Ali. Kalau pasar nggak tutup. Biasanya stok semua saya. Ini habis. Pinten Mas. Babatnya 15, balungannya 15, iganya 10. Oke, nanti kita coba di rumah teman-teman. Oke, teman-teman, ini bakso yang saya beli tadi ya. Jadi 3 bungkus tadi ada balungan, terus iga, terus ada apa tadi? Babat itu. Saya jadikan satu. Cuma ini saya ambil beberapa, saya ambil soalnya banyak banget itunya apa porsinya. Jadi saya ambil. Ini sudah saya campur caw sama sambelnya. Nah, ini cuma yang inti-inti saja yang saya ambil. Tadi setiap menunya seperti babat, seperti balungan ataupun iga itu dapat pentol sama pentol kecil gini ya, pentol kecil gini sama dapat tahu putih juga. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Pertama kita nyoba itu babatnya teman-teman. Tadi kayaknya waktu diiris-iris itu empuk ya teman-teman. Bener-bener empuk. Babat empuk. Ini ganyan teman-teman. Jadi coba kita belekrek gini ada apa? Wah. Jadi ini cuma tulang gitu ya iga. Iganya tulang itu. Buang aja. Tapi dalamnya itu dalamnya itu ada dagingnya juga, ada iganya. Kok enak ya? Wis. Baik. Kurang enak pine lur. Istimewa. Itu tak baleni meneh lur. Besok kesini lagi nih. Ini soalnya kan saya makan sendiri ya. Ini balungan. Balungannya tadi berapa? 15 ya. Oh, balungane sawon nang aku duwe bakso, beli bakso kayak gini. Udah jingkrak-jingkrak. Enak apel. Empuk lor. Enak banget lor. 10 ribuan. Ini 15 ya. Yang ya tadi berapa ya? 10 ribu enggak salah. Coba pentolnya ini. Hmm.
pokoknya top lah. Oke teman-teman, itu video dari saya ya. Kalau teman-teman mau coba sana itu tadi mana itu Jalan Wonorejo. Jalan Wonorejo itu ya baratnya mau ke Blora lah. Tadi ada ya tempatnya sudah saya di awal video. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa komentar juga kalau mungkin ada kuliner-kuliner yang ada di sekitar Cepu yang mau saya review atau yang mau saya video, bisa komentar di bawah. Terima kasih.